Jumlah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury terus melonjak. Dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Kesehatan 21 Oktober lalu terungkap, 133 jiwa meninggal dunia dari total 241 pasien yang menjalani perawatan di 22 provinsi. Kendati demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah sudah menemukan obat yang relevan untuk menangani penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Jadi begitu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya kan, untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Femoprazole. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan ini bisa antidotnya istilahnya. Bisa coba. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini ternyata kondisinya jadi stabil. Kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Sebelumnya Kemenkes juga telah merilis 14 rumah sakit rujukan bagi pasien gagal ginjal akut. Rumah sakit yang bisa melakukan tata laksana awal anak dengan gangguan ginjal akut harus memiliki sejumlah fasilitas, antara lain yakni ruangan intensif berupa high care unit dan pediatric intensive care unit. Orang tua dengan anak yang menunjukkan sejumlah gejala seperti demam, diare, intensitas kencing yang menurun drastis, hingga gangguan pernafasan seperti batuk pilek diimbau untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Jika tidak dapat ditangani dalam 1x24 jam, Paskes akan merujuk ke rumah sakit rujukan dialisis anak. Tim Liputan, Jakarta. Ya, jumlah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury terus melonjak. Dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Kesehatan, pemirsa, 21 Oktober lalu terungkap 133 jiwa meninggal dunia dari total 241 pasien yang menjalani perawatan di 22 provinsi. Kendati demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah sudah menemukan obat yang relevan untuk menangani penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Dan untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom meeting. Ada Sekretaris Unit Kerja Koordinasi Neurologi IDAI, Dr. Eka Laksmi Hidayati. Selamat sore, dok. Dokter Eka. Sore. Oke, dokter Eka, penderita gagal ginjal akut ini awalnya mengeluhkan gejala diare, kemudian demam, yang mana gejala-gejala tersebut sebetulnya adalah gejala yang cukup umum ditemukan kepada anak-anak, begitu. Apa yang kemudian membedakan gejala ini dengan gagal ginjal akut yang perlu diantisipasi oleh orang tua? Baik, mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang para orang tua yang anaknya mengalami gagal ginjal akut. Semoga untuk ke depan ini kita untuk yang tadi. Jadi sebetulnya pasien-pasien ini mengalami demam, batuk, diare, tidak ada beda. Oke, ada beberapa gejala begitu yang umum terjadi seperti misalnya gejala diare dan demam. Dokter, apa yang membedakan gejala ini, gejala gagal ginjal akut dengan gejala diare atau demam yang pada umumnya? Dokter Eka? Ya, kami bisa menangkap gambar Dr. Eka, tapi suaranya tampaknya terputus-putus. Dr. Eka, bisa dengar suara saya dengan jelas? Apa sudah lebih jelas suaranya? Oke, sekarang kami sudah bisa menangkap suaranya. Sudah, kami sudah bisa menangkap suaranya. Bisa dijelaskan kembali, Dr. Eka, apa yang membedakan gejala
gagal ginjal akut ini dengan gejala diare ataupun demam pada umumnya? Ada bedanya dari yang biasa. Ini adalah dalam 5 hari kali demam. Tidak ada sama sekali. Bertanya-tanya ya, mengapa? Baik. Baik, ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama termasuk para orang tua begitu mengingat angka temuannya begitu tinggi. Jika sebelumnya hanya 99 orang yang meninggal dunia, kemarin pada saat konferensi pers justru Menkes mengumumkan bahwa temuan kasus ini sudah di atas 200 dan 133 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan berikut pernyataan dari Menteri Kesehatan dalam konferensi pers kemarin. Sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Jadi teman-teman, meninggal karena acute kidney injury itu normal memang selalu terjadi. Cuma jumlahnya kecil, sebulan tuh 1-2, belum, nggak pernah tinggi. Nah kita mulai lihat ada lonjakan itu di bulan Agustus, naik sekitar 36 kasus ya acute kidney injury. Sehingga begitu ada kenaikan, kita mulai melakukan penelitian. Dok Eka, kita kembali lanjutkan dialog. Tadi Menkes sudah menyebutkan bahwa temuan kasusnya sudah bertambah begitu. Dan yang mana memang angka kematian akibat kasus gagal ginjal akut ini biasa terjadi, tetapi jumlahnya kecil. Disampaikan hanya 1 atau 2 kasus saja ada temuan dalam setiap bulan. Ini kemudian menjadi besar karena ada cemaran begitu di dalam bahan sediaan obat begitu. Kenapa kemudian cemaran ini bisa berbahaya kepada ginjal? Dok Eka. Berfungsi untuk menggunakan sisa metabolisme zat-zat berbahaya itu sebetulnya memang kasih darah ya. Baik. Maka bisa ke baik. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi begitu ya, Dok Eka, karena memang melihat beberapa bahan yang kemudian awalnya ada dan memang sudah biasa menjadi salah satu bagian dari pembuatan obat begitu sebagai pelarut, kini menjadi berbahaya karena ada impurities. Kita lanjutkan dialog setelah satu informasi berikut. Kita akan kembali melanjutkan dialog terkait temuan gagal ginjal akut. Sudah terhubung bersama kami, Dr. Eka, yang sebelumnya kita sempat berdialog terkait gagal ginjal akut ini. Dan sudah bergabung bersama kami juga pemirsa di studio Gatot Subroto. Ada Bu Siti Nadia Tarmizis dari Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Gatot Subroto. Sama-sama, Sanggu. Kita ke Bu Nadia. Bu Nadia, Menkes sebelumnya sudah merilis ada 14 rumah sakit rujukan begitu ya, untuk kondisi-kondisi pasien yang mengalami gagal ginjal akut begitu. Tapi kalau kita melihat liris data kemarin begitu, temuan gagal ginjal akut ini justru tersebar di 22 provinsi. Kenapa hanya 14 rumah sakit?
Ya, jadi pertama kan ini memang suatu penyakit baru ya. Hmm. Jadi kan kita memang tidak menduga bahwa kita akan menemukan kasus seperti ini. Hmm. Jadi kalau kita lihat ya mungkin mengapa ini sebenarnya 3 bulan nih, 36 yang dilaporkan di bulan Agustus, kemudian 77 di bulan September, dan di Oktober ini dia sudah menjadi 113 ya. Nah, angkanya naik signifikan naik begitu ya. Naik terus selama 3 bulan ini. Nah memang padahal kita tahu sebelumnya itu hanya 1-2 kasus. Dulu dengan 1-2 kasus itu bisa tertangani dengan 14 rumah sakit rujukan yang sudah ada ini. Nah tentunya nanti kalau memang kita lihat ya perkembangan kasus, karena 22 provinsi yang melaporkan kasus ini sebenarnya mereka punya fasilitas tetapi terbatas karena sebenarnya, ini anak. Memang ini apa saja yang disyaratkan supaya ini menjadi rumah sakit rujukan khusus gagal ginjal akut? Pertama adalah ketersediaan alat hemodialisa, dan dua ya ketersediaan dokter spesialis anak yang khusus di bidang ginjal seperti jadi itu. Jadi harus ada alatnya, kemudian juga ada dokter spesialisnya, begitu. Yang mana sejauh ini hanya tersedia di 14 rumah sakit ini. Nah, saya ingin sedikit mungkin menambahkan mengenai alat untuk cuci darah ya, hemodialisa tadi. Ya? Memang pada anak-anak yang mungkin nanti Dr. Eka menyampaikan ya, pada anak-anak yang berat badannya kurang, itu memang dia spesial alat dialisanya. Tapi kalau yang berat badannya sudah cukup, itu bisa menggunakan alat yang dewasa. Tapi tentunya kita harus membangun nih. Dr. Eka, memangnya kenapa ada diferensiasi tersebut? Untuk kondisi berat badan anak yang berbeda, begitu ada alat tersebut juga yang harus disediakan? Ya, tentu karena ukuran berat badannya yang berbeda, maka kami menggunakan alat yang berbeda. Seperti misalnya hemodialisis itu kan kami harus mengambil darah dari pasien untuk dialirkan ke mesin cuci darah ya. Nah, maka kita akan memakai akses pembuluh darah darah besar. Mesin ini ada. Baik, Bu Nadia, kita mengecek ketersediaan rumah sakit, kenapa ini menjadi hal yang krusial, signifikan, karena angka temuan kasusnya juga sekarang menjadi begitu besar. Kalau sebelumnya kita media juga memberitakan ada 99 yang meninggal. Kemarin di konferensi pers disebutkan ada 133 yang meninggal, bahkan rasio kematiannya ini mencapai di atas 50% dari total temuan kasus begitu ya. Angka kasus yang semakin tinggi ini idealnya diikuti dengan kesiapan rumah sakit. Sejauh ini seperti apa kesiapan rumah sakitnya? Ya, pertama tentunya kita mencoba membuat rujukan ya, karena rujukan itu supaya segera, dan terutama misalnya kalau tadi harus ada fasilitas khusus untuk anak-anak ini sudah tersedia ya. Nah, yang kedua adalah kita membangun kewaspadaan orang tua juga. Jadi jangan anaknya sudah tidak bisa berkemih lagi baru dikirim gitu, karena cepat sekali. Nah, yang ketiga cuci darah ini bukan solusi utama, karena memang kita harus cari nih penyebabnya apa. Nah, oleh karena itulah. Tapi sekarang kan udah ketahuan penyebabnya. Itu baru salah satu, tapi kita masih. Oh, artinya ada kemungkinan penyebab lain, begitu, bukan hanya keberadaan etilen glikol tersebut, begitu? Ya, itu salah satu yang kita lihat, karena kan dari awal kita sudah melakukan pemeriksaan bakteri, kemudian funnel virus, ya, kemudian juga melihat kemungkinan kontaminasi atau segala itu sudah kita lakukan, tapi ternyata belum menemukan hasil yang signifikan. Tapi yang pasti Kemenkes sudah melakukan penelitian secara komprehensif, begitu ya, kemungkinan dari bakteri, virus, kemudian juga dari komposisi obat. Baru terakhir kemungkinan zat toksit. Nah, zat toksit ini kemudian kita waktu diskusi dengan WHO dan Gambia, mereka mengatakan mereka menemukan nih kadar zat toksit yang lumayan tinggi pada obat-obat sirup anak-anak. Nah, ini sekarang kita kejar nih, apakah zat toksik tersebut ini juga yang mempengaruhi seperti itu. Oke, jadi sebetulnya kita belum sampai kepada keputusan final penyebab gagal ginjal akut ini apa begitu ya. Ada kemungkinan nggak dengan interaksi obat? Kalau interaksi obat, kan kita lihat konsumsi anak-anak itu mengkonsumsi obat bisa jadi lebih dari satu. Ya, bisa jadi kalau dia hanya konsumsi karena, satu obat itu saja, baik-baik aja begitu kan, atau obatnya memberikan efikasi. Tetapi ketika dikombinasikan dengan obat lain. Nah, ini juga termasuk yang kita lihat ya, apakah ada senyawa kimia yang kemudian bisa mempengaruhi anak-anak. Karena kan sebenarnya obat-obat sirup ini yang dikonsumsi anak-anak kan sudah lama ya. Betul. Tapi sama. Ini juga jadi pertanyaan publik sebetulnya. Karena beberapa merek kemarin kan dirilis ya, ada 5 merek. Itu termasuk merek-merek yang sebetulnya sudah sejak lama ada begitu kan. Ya. Tetapi kenapa baru sekarang
sekarang ini menjadi berbahaya atau ada temuan termasuk cemaran yang di atas rata-rata? Nah, ini satu, kalau kita lihat dari hasil temuan Badan POM itu kan kalau namanya produksi obat itu kan dia batch ya. Jadi kan dia tidak produksi langsung setahun itu untuk jumlah yang besar, tapi dia per batch untuknya. Nah, mungkin kita selalu tahu dalam suatu proses produksi, kemungkinan ada batch tertentu yang tidak memenuhi standar kualitas karena cemaran dan sebagainya ya. Nah, ini yang salah satu kemungkinan. Di mana berada ini? Di vendornya? Quality control-nya tidak? Proses quality control ini kan karena memang harus dilakukan quality control ya untuk setiap tentunya produk yang dirilis. Itu kan proses produksi ya. Dengan temuan ini adakah kemungkinan tindak lanjut selain di penghentian peredarannya begitu kepada vendor-vendor tersebut? Artinya Badan POM kan sudah mengambil tindakan ya untuk kemudian menarik produk-produk yang melebihi ambang batas yang diizinkan secara internasional. Jadi kita tahu di etilen glikol itu sebenarnya masih diizinkan karena dia sifatnya cemaran dari zat pelarut. Artinya pelarut ini, si etilen glikol ini kita buat sebagai pelarut, itu akan selalu menghasilkan derivat atau mungkin cemarannya. Betul. Di etilen glikol kemudian juga etilen glikolnya gitu. Betul. Sejauh ini jumlah cemaran atau impurity tersebut masih di bawah ambang normal. Ambang normal, betul. Yang menjadi masalah ketika ini meningkat begitu ya. Betul sekali. Nah, begitu meningkat, tentunya ini kemudian oleh Badan POM ditarik. Nah, ini terus dilakukan tentunya uji yang lain ya untuk memastikan tadi apakah betul-betul ada hubungan antara peningkatan Tapi kenapa yang ditarik itu harus semua jenis sirup? Nah, jadi kalau padahal kan bisa jadi yang bermasalah hanya base tertentu tadi, Bu Nadia menyampaikan hanya sebagian saja yang bermasalah. Tetapi kenapa harus perlakuan yang sama diberikan kepada seluruh sediaan obat jenis sirup? Iya, pertama adalah kita tahu bahwa ini adalah langkah konservatif dan antisipatif ya dari Kementerian Kesehatan. Mengapa? Karena tadi ya sudah disampaikan sebelumnya, angka kematiannya yang sangat tinggi tadi. Angka kematiannya sangat tinggi. 50-70%. Dan progresivitas. Jadi anak kalau kita mendengarkan cerita orang tua yang tadinya sehat ya 5 hari, 7 hari, bahkan 10 hari kemudian memburuk dan berakhir pada kematian. Cepat sekali begitu prosesnya. Kita akan lanjutkan dialog Bu Nadia usai dialog bersama Bu Siti Nadia Tarmizi. Bu Siti Nadia Tarmizi, tadi Anda menyebutkan bahwa hemodialisa ini bukanlah solusi utama, bukanlah jawaban atas gagal ginjal yang diderita oleh sejumlah pasien dari 22 provinsi. Apa jawaban yang tepat untuk mengobati ini kalau hemodialisa bukan solusi utama? Ya, pertama kita masih dalam upaya mencari ya, karena kalau kita lihat dari jumlah yang ditangani seperti di RSCM saja ya, dan memang dia adalah rujukan tertinggi ya, artinya kan mungkin sudah melewati beberapa fasilitas pelayanan kesehatan sebelumnya. Nah, ternyata juga hasil angka kesembuhannya itu 30-40% lah ya. Okay. Nah, jadi artinya yang pertama di tengah tentunya sambil kita mencari. Begitu tinggi, artinya lebih baik yang tidak tertolong ketimbang yang sembuh begitu. Betul, di rumah sakit betul. Nah, itu padahal rumah sakit rujukan tertinggi. Rujukan tertinggi ya dengan kelengkapan. Nah, jadi yang pertama adalah tentunya kewaspadaan ya. Kita berharap membangun kewaspadaan dari mulai dari orang tua, tenaga kesehatan ya, untuk kemudian kalau menemukan gejala-gejala anak mulai berkurang frekuensi dan jumlah air kemihnya, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu yang membedakan barangkali, karena kami melihat gejala-gejala yang diderita oleh para penderita ini adalah demam dan diare, yang mana demam dan diare itu adalah gejala yang begitu umum terjadi kepada anak-anak, begitu ya. Betul. Mungkin perhatian khusus orang tua yang diberikan adalah ketika air seninya berkurang atau frekuensinya berkurang. Frekuensinya berkurang. Itu pertama. Tapi pastikan dulu anaknya cukup diberi cairan ya, karena kadang-kadang kan anak demam, males minum dan sebagainya. Jadi kita pastikan dia supaya jangan sampai berkemihnya berkurang, itu karena memang asupan airnya yang kurang. Kemana alur pelaporannya? Harus langsung ke fasilitas pelayanan atau ke faskes terlebih dulu baru nanti? Tentunya paling mudah adalah ke rumah sakit kabupaten kota atau rumah sakit terdekat lah ya. Nanti tentunya karena dengan kewaspadaan yang sudah kita bangun dan kita komunikasikan ini, rumah sakit kabupaten kota akan segera memberikan advice apakah harus dirujuk atau tidak, seperti itu. Oke, tapi kemarin pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Kemenkes, termasuk Bu Nadia juga kami lihat ada di sana ya, Pak Menkes menyampaikan bahwa sudah ditemukan obatnya. Ini fomepizol yang kemudian akan didatangkan begitu dari Singapura.
Sudah sejauh mana prosesnya mendatangkan famotidil ini? Iya, jadi kemarin RSCM itu ya sudah mengobati 10 pasien dengan 10 paket pengobatan famotidil ini ya. Hasilnya? Dan hasilnya yang dalam kondisi memburuk itu dia membaik ya, dan yang kondisi sekarang hemodialisa dia tidak memburuk. Jadi kita sudah melihat bahwa ada hal yang positif. Yang tadinya anak begitu memburuk dalam hitungan jam ya tidak tertolong, tidak terselamatkan. Bagaimana menjamin efikasi dari sediaan obat ini? Bukankah setiap obat yang masuk ke Indonesia begitu harus melalui tahap apa namanya screening, kemudian juga pengawasan dari BPOM? Ya, ini karena sudah... ini bentuknya antidot ya, dan ini berdasarkan tentunya apa yang kita dapatkan dari pengalaman Gambia ya, bahwa ini adalah obat ya. Kalau dalam kondisi seperti ini kan, apa ilmu yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan nyawa. Atau dengan kata lain tidak perlu pengawasan BPOM dulu, nggak apa-apa gitu dicoba? Atau gimana? Oh, ini sebetulnya bersama dengan Badan POM. Untuk memasukkan obat tersebut, tentunya kan kita ada mekanisme khusus ya. Dalam keadaan emergency, sama seperti mungkin kalau ingat vaksin COVID, ada emergency use authorization. Ini juga sama. Berarti ini juga ada emergency use of authorization dari BPOM dan instansi terkait untuk kemudian digunakan bagi para pasien. Ya. Kemungkinan ada efek samping atau... sampai saat ini kalau yang kita dengarkan dari Gambia tidak ada laporan, malah memang menyelamatkan anak tersebut dari tentunya kematian. Baik, baik. Terima kasih Bu Nadia, informasi ini tentunya juga harus menjadi perhatian kita bersama-sama karena angkanya begitu masif, tetapi angin segar kemudian didatangkan Menkes Carlo yang menyatakan bahwa ternyata sudah ada ketemu antidotnya, obatnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua di rumah begitu ya. Tapi satu hal kalau boleh yang ingin saya tekankan ya, tentunya di tengah upaya kita mencari penyebab dan juga mencari obat, sekarang kita coba untuk ikuti himbauan. Kemarin kami sudah menyampaikan hentikan dulu penggunaan sirup apapun obat cair. Karena pengalaman juga Gambia begitu menghentikan kasus turun. Nah ini kita berharap nanti kasusnya turun. Karena ini kan trennya tadi saya sampaikan naik. Jadi itu mohon bersabar. Kita lihat prevalensinya ya setelah. Artinya untuk menyelesaikan ini perlu ada langkah strategis bersama. Bukan hanya Menkes, Kemenkes, tetapi juga orang tua-orang tua dan warga begitu. Berbagai stakeholder bekerja sama. Terima kasih atas waktunya Bu Nadia. Sama-sama. Dan pemirsa, kami juga tadi sempat berhubung dengan Dr. Ika dari IDAI, namun tampaknya ada kendala dengan audio sehingga yang bersangkutan ini sudah terlebih dulu undur diri. Terima kasih atas waktunya Bu Nadia dan